Baik teman-teman, kembali lagi di channel PKBM Sarana Informatika, channel yang menyediakan tentang informatika. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang aplikasi Blender. Yang pertama, cara mendownload aplikasi Blender di lanjutan video ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang dan lebih dapat bermaju lagi. Oke teman-teman, kita lanjut di cara mendownload aplikasi Blender di aplikasi Google Chrome atau di browser. Yang pertama teman-teman, kita masuk di aplikasi. Oke, kita lanjut. Di situ kita ketik download aplikasi Blender. Mode free. Oke teman-teman, kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang tidak ada lisensinya. Oke, kita pilih download Blender terbaru full gratis untuk PC. Karena kita di sini menggunakan PC atau komputer atau laptop. Oke, kita maju. Teman-teman, kita lanjut. Kita cari di situ download Blender terbaru 2.92.0 full gratis untuk PC. Kita klik. Oke, di situ teman-teman kita scroll ke bawah. Di situ ada dia download installer. Kita pilih di sini download. Kita pilih yang instalannya paling tinggi ya teman-teman. Oke teman-teman, oke teman-teman, kita baca-baca dulu teman-teman ya. Baik, sini kita pilih download installer 64 bit, ukuran size 168 MB. Oke, di sini udah mulai download. Di sini ada dulu menu download. Dibilang di sini file akan diunduh otomatis dalam hitungan detik. Oke, kita pilih simpan file atau simpan bekas, nanti otomatis terdownload teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu. Dalam installer ini yang kita butuhkan adalah kesabaran, karena kualitas jaringan juga ya mulai tidak bagus. Sini kita teman-teman, kita akan skip. Kita skip teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah kita skip dan sudah mulai selesai instalannya. Tersisa 1 menit lagi.
ya teman-teman. Ini sudah terbang.